saya punya missing golet, Taraguna. Rogi udah. Kau buatlah sendiri. Apa ini bising-bising? Orang tua mau cakap pun susah. Pergi dulu sana. Bukan macam biasa. Ada faham? Huh? Sekejap lah. Dah, aku nak balik. Ha, kau berdua tak nak balik? Tak nak. Kita orang nak makan lagi. Ya. Nak makan ayam golek? Sekarang pun opah boleh buatkan. Bukan opah. Kita orang nak berniaga. Ha? Nama opah beli. Beli je yang baru opah. Mana ada duit? Ayo. Kepala banyak pusing, banyak pening. Ada mesin ayam yelak. Betul lah, tak main-main lah. Betul. Oh, apa lagi? Ha? Oh, okey. Ini hari juga Uncle. Jangan lupa bagi atuk sikit. Dah. Tak boleh, kita orang nak jual. Betul. Cobaan. Nanti kita kawan-kawan boleh tolong bikin baru ni ya. Betul tu. Kelakar, macam mana ni? Sangat teruk. Ya, kasihan banget. Dah. Seperti yang ni ya. Ha? I love you all. Uncle Budu, I love you too. Besok mana korang dapat? Cucu-cucu opah lah yang beli. Terima kasih. Sama-sama, opah. Mana? Bahagian satu. Aku punya lagi ni. Tanda tangan sini. Bila berkawan, jangan harap nak hadiah aja. Hubungan baik persahabatan tu yang penting. Dua, tiga. Jadi, ataupun ada sahabat pena? Ush. Tak ada. Alah. Kenapa?
lah tak ada orang dapat. Dah lah, baik balik. Banyaknya ikan kau beli. Ros kena belajar masak makanan Jepun. Kenapa? Nak bagi dia makan? Pasal nak kenakan orang, suka je. Tapi dia tak biasa dek. Makanlah. Itulah eloknya ada sahabat pena. Upin pun nak ada sahabat pena lah. Upin pun. Boleh. Tapi kena bagi tahu. Yelah. Kan si Jepun tu nak datang esok. Kalau tak, tak rajin macam ni. Mesti dia tak nak kawan dengan kakak. Betul, Upin budak. Pasti ras itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya. Kau disenangi sampai jua. Upin dan Ipin selamanya. Betul, betul, betul. Apa ni? Bisa-bisa. Hideko yang dari Jepun tu. Wah, cantik. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Ha, itulah. Bising lagi. Kan guru besar dah datang? Ihsan, kumpul semua. Terima kasih semua. Minggu depan cikgu tak ada. Guru besar akan ganti. Tengok aku. Kena. Bacalah. Yeay! Tak sama. Ingat. Yeay! Mak Il, kenapa diam saja? Pandai, Meme. My God. One time two is two. Two times two is four. Yeah. Four times two is eight. Tak betul tu janji. Apa lah janji ni? Hello. I'm so confused. Apa janji? Lain kali cuba lagi. Ha ha ha!
Seronoknya. Tuh, itu. Nyalah, Tok. Gigi palsu Atok ni dah... Apalah Atok ni? Gunalah gam gigi. Alah, Atok. Mana korang dengar lagu tu? Ingerona, dua batang. Ingerona, dua batang. Macam tahu dan macam pernah dengar. Tapi di mana ya? Lain kali je lah. Ada pelawak terkenal ni. Selalu nyanyi lagu tu bila dia buat sketsa lawak. Sekarang ada lagi. Ada. Kasih buat apa? Ini surat khabar lama. Mau susun-susun. Dan kebalaman. Macam pernah dengar itu suara. Tapi di mana? Aneh. Putih apa? Putih apa? Hingga panik malik polisi. Surga warnanya aja tarunnya. Ayo aja tarun. Wah, pandai juga nyanyi lagu Tamil, ha? Kuncung ya. Hah? Ini orang banyak pandai nyanyi lagu Tamil. Banyak pandai cakap bahasa Tamil. Ya? Hah? Terima kasih, ya. Sama-sama. Saya pergi dulu. Jumpa lah, ha? Mainlah kat padang. Tak ada lah benda orang. Kita cakap betul-betul dia. 4-3 Adan dari mana? Ke mana? 4-5-6 dari rumah kemarilah. Jalan-jalan juga. Wah. Kalau boleh Adan pun nak main sama-sama. Tapi Adan tak ada masa dah. Adan pergi dulu. Main. Hebatnya Atok tu. Boleh buat macam-macam suara. Betul-betul. Aku boleh. Tengok. Tengok saya pula. Dua singgit. Pandailah Jaji. Sama macam Ipin. Amboi. Seronok. Ya. Tanya je. Tak jadi. Korang tak ada bakat. Dah, jom balik. Dah lambat ni. Siapa Atan? Bahagia anti. Atan pun nak naik bentar juga. Asuklah. Pintu tak kunci. Akak, tengok. Datuk Jamal Syahdan. Tanda tangan Atuk tak nak. Tak nangis. Ipin tak apa-apa.
Eh, mana pula opa nangis? Itu? Pedih mata potong bawang ni. Betul. Siapa kita orang jumpa tadi? Teka lah opa. Badrul? Bukan. Teka lagi, teka lagi. Hidiko? Hah? Jamali Syadat? Kat mana? Ya, dekat rumah tu. Opa nak pergilah. Kena potong bawang. Banyak opa ambil ni. Esok, opa nak hantar cuci. Apa ikan gelindung ekor besar-besar atau siang ya? Alah suruhlah opah kau buat kerja. Tapi Anto jangan lupa tengok siapa itu. Baru best. Lepas tu sekarang Anto boleh tak makan pertama kan? Tapi dia seorang je. Itulah namanya bakat. Bukan sebarangan orang boleh buat. Cerita Atuk dan Atan memang ramai orang suka. Boleh tiru gaya orang bangsa lain cakap. Seronok kita orang dengar. Itulah sebabnya dia bergaul dan hidup bersama-sama. Kita kawan dengan Mimi, Jaji, Susanti, Uncle Mutu, Uncle Atong. Belajar dulu Raja. Macam mana Syadat? Aku cakap, dia boleh buat macam-macam. Wah, Upin ini terkenal. Bisa ketemu sama artis. Artis? Ini adik saya Ipin. Betul. Lewat 5 minit je. Jadi lah. Ya? Bagus kalau hari-hari membaca, saya mesti baca. Buku sekolah pun saya baca. Eleh, buku sekolah. Bacalah. Hobi? Hobi itu apa? Hobi? Tahu. Main bola? Baca buku? Berniaga? Menari, cikgu? Ambil foto gimana? Ya, semua tu adalah hobi. Kalau dibuat, pada kalau tak makan, kita kelaparan. Oh. Tapi kalau suka memasak, itu adalah satu hobi. Sebab ada faedahnya. Mimi, hobi dia membaca. Faedahnya, Mimi semakin bijak. Jadi pula, hobi dia
Benar. Kak Ros pula lukis komik berfaedah sebab akak dapat jual. La 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 la. Apa pasal gelap ni? Kuping jadi pink, inilah dia. Kempas seiras, itu biasa. Kuping jadi pink, ragam aksinya. Betul-betul-betul. Itu pink, dah nak mula. Masih lapang. Jangan bising-bising. Saya dan Susanti sedang membaca. Ingatkan baca buku sekolah. Kalau bacakan kuat-kuat, boleh kita orang dengar. Betul tu. Tak payah kita orang baca sendiri. Mana boleh macam tu? Mesti baca hari-hari. Betul-betul-betul. Sebab tu cikgu suruh jadikan membaca sebagai hobi. Aku sakitnya. Kau ni kenapa tak break? Oh, break basikal aku rosak. Tengok tu. Aku tengoklah ni. Boleh ke tu? Boleh. Hati-hati, boleh. Jangan macam tu. Bawa biar berhemah. Biar lambat. Asalkan selamat. Dengar tu, Main. Main-main je. Aduh! Kenyang. Anaklah ayam. Ha, kau berdua tak ada kerja? Hobi ke tu? Bukan. Tapi apa salahnya tolong atuk? Dapat pahala. Buang masa kak. Ada faedah. Main. Boleh keluar peluk. Itu keperluan. Kalau tak makan, kita mati. Betul-betul-betul. Itu pun. Malah lari ya. Cerita. Ha? Tahu. Dengarlah dulu. Ha?
Kan, Ihsan? Apa Pak Ida memasak? Dapat makan! Ihsan? Betul? Daddy pun cakap macam tu. Dah. Terima kasih, Ihsan. Dulu saya pemalu. Iya ke, Mail? Iya, tak tipu. Satu hari tu, Mak suruh... Mak kata, nak tarik orang beli ayam, kena jerit. RM2, 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 RM2. RM2, RM2. Terima kasih. Seronok. Dari hari itu, dari cerita Mail tadi, selain dapat jual dan dapat duit, apa lagi faedah yang Mail dapat dari hobi berniaga? Saya tahu. Mail jadi seorang yang tak malu. Mail bukan jadi seorang yang tak malu, tapi dia jadi seorang yang berani dan yakin dengan diri. Sama lah. Sama lah, cikgu. Hai, saya Upin. Yang ini adik saya, Upin. Kita orang akan tolong kutip telur ayam. Kadang-kadang, kita orang pergi kutip durian. Banyaknya. Sedapnya. Saya suka. Jadi, suka tolong atuk. Berfaedah. Dapat belajar macam-macam. Dan, tiap-tiap hari kita orang buat bila ada masa lapang.